Jabatan Alam Sekitar JAS Perak sudah menjalankan siasatan berkutan aduan pencemaran di Sungai Meru, Ipoh. Pengarahnya, Rosli Zul berkata, dua sampel air serta ikan hidup telah diambil dan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis. Keputusannya dijangka diketahui dalam tempoh sebulan. Hasil tinjauan pihaknya bersama pegawai Jabatan Perikanan Negeri ke lokasi mendapati tiada bangkai ikan ditemukan dan warna air sungai adalah jernih. Radius siasatan kira-kira 5 km. Pemerhatian terhadap pelepasan beberapa kilang juga mendapati air buangan adalah jernih dan normal. Jabatan Alam Sekitar JAS Perak menerima aduan daripada penduduk setempat mengenai ikan yang mati di sungai berkenaan.